Ya, saudara-saudari sekalian, ya, dari sini saya dapat melihat ada sebiji kacang yang sedang membawa beg tangan, ya, beg tangan yang jauh lebih besar dari saiz kacang tersebut. Dan, adakah itu kacang yang melupakan kulit? Oh, dapat kita terpaksa melupakan si kacang kerana di sebalik si kacang ada pula, ya, muncul, menyibuk sang kerbau, ya, seekor kerbau. Adakah itu pula seekor kerbau yang membawa lumpur habis semua dia terpalit? Oh, kita perhatikan lagi, ya, saya cuba perhatikan lagi. Oh, nampaknya di sebalik, ya, di sebalik kerbau yang montel itu, rupanya terdapat sepasang suami isteri. Sepasang suami isteri yang sedang berbura-bura. Ya, berbura-bura dan nampak gayanya. Si isteri, sang isteri seperti mempunyai masalah. Oh, sebentar ya. Okey, saya mendapat maklumat. Ya, saya dimaklumkan ya di headphone saya ni bahawa sang isteri rupanya mempunyai hajat. Ya, adakah mungkin sesuatu atau mungkin berwatu-watu? Berdua tu, tiga tu, empat tu dan bertu-tu-tu-tu. Kita lihat ini. Kita lihat bagaimana reaksi sepasang suami isteri ini. Oh, ya, saya dimaklumkan lagi. Ya, nampaknya sang suami sudah mulai menggelabah. Kenapa menggelabah? Kerana beliau duduk termangu di hujung corner sana. Ya, di hujung corner sana. Dan nampaknya sedang bersungguh-sungguh mencari idea untuk membantu sang isteri tercinta. Bagaimana ya? Kita cuba lihat lagi. Bagaimana reaksi seterusnya? Dan, saya mendapat maklumat lagi. Saya mendapat maklumat yang terkini, saudara-saudari sekalian. Nampaknya sang suami. Ya, sang suami sudah pun bangun dari duduk di hujung kala sana. Dan, yes! Dan akhirnya, sang suami dapat menyelesaikan dan mendapat jalan huraian untuk membantu sang tadi. Oh, bagaimana dengan FB Boss Elinawati Abdullah? Barulah sang suami teringat. Sebab apa? Sebab sang suami terlalu banyak masalah dengan tugasan kerja, agaknya berserabut-berserabai dalam kepalanya, fikirannya, kepala otaknya. Jadi dia tak dapat tersekat. Jadi bila dia duduk termangu seketika, baru ilham tu muncul dan datang. Ya, dan Bos Elinawati Abdullah menjual bermacam-macam jenis shawl, hijab, gincu bibir, makeup, Maybelline concealer, semuanya ada. Jadi apa yang anda tunggu-tunggu lagi? Jika anda seperti si isteri tersebut yang berhajat ingin membeli bermacam-macam shawl, telekung dan sebagainya, at Bos Elinawati Abdullah, like FB page-nya, Erlina's Corner Garis Bini Erlina Shop, dan juga Erlina's Corner 2. Jangan lupa Telegramnya juga ada at Erlina Corner dan juga follow IG-nya di at Erlina01 atau at Erlina01. Baiklah, sekian dahulu nampaknya informasi yang dapat saya maklumkan dan sampaikan di sini dari saya di sini, komentator anda. Balik ke studio.